Syadaralun, saya sedang menunggu jemputan ojek online yang akan mengantarkan saya ke tujuan. Hanya berselang beberapa menit, jemputan saya pun tiba. Nurul ya? Iya. Mau ke mana, Kak? Mau ke Bundaran Simpang Mesra ya. Rider yang tercatat sebagai mahasiswi ini membawa saya mencoba pengalaman baru menjajal kota memakai jasa transportasi berbasis Android bernama Uma. Uma Murni merupakan aplikasi dari Aceh dan beroperasi di Aceh. Sedangkan Tiara adalah satu dari 41 yang menjadi pengemudi layanan Uma. Seperti aplikasi lainnya, Uma dapat diunduh di Play Store. Sementara untuk pengguna iOS masih dalam tahap pengembangan. Wilayah operasionalnya masih untuk kawasan Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar. Uma lahir dari ide seorang perempuan yang tak lain adalah Devrina Putri. Sang owner meretas usaha ini karena mengaku kesulitan mendapatkan pengemudi perempuan. Terus suami bilang, gimana kalau misalnya dia kita membuka usaha Uma ojek online khusus wanita, jadi pun saya mau pergi kemana-mana ada kendala juga menampung dari teman-teman saya, kita itu ada majelis taklim, mereka juga aduh ini kita susah ya sekarang karena kalau milih apa aplikasi itu kayak Gojek atau Grab itu nanti untung-untungan dapat driver wanitanya, jadi kita sama butuh. Jadi berdasarkan kebutuhan saya pribadi, juga perempuan di Aceh sama membutuhkan driver wanita untuk kegiatan sehari-hari keluar rumah. Habis itu, dan kita juga anak-anak, untuk anak-anak sekolah. Diluncurkan 8 Maret lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia, Uma melayani jasa penumpang khusus perempuan, pengiriman barang, dan jasa antarjemput anak. Bagi saya, Syadaralun, Uma cukup menjanjikan pelayanan untuk Anda perempuan yang mencari kenyamanan berkendara. Asalkan jangan sen ke kiri, belok ke kanan ya Tiara. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Budi Fatria, Serambi on TV.